Bagi saya, yes, my family is adalah orang yang pertama yang saya pentingkan dalam kehidupan saya, disebabkan bagi saya, saya percaya tidak rugi bagi seorang anak menghabiskan segala harta dia untuk family dia. Sebab saya rasa apa yang kita buat ni sebenarnya siapa lagi, takkan kita nak kasih kat orang-orang luar kan. So family kita lah adalah orang yang saya rasa kita nak berhabis macam mana pun tak apa. To me, mereka lah yang selama ni mereka yang menjaga kita. Ada pula dia orang kata, eh boleh tak bayar balik apa yang mak ayah dah buat dengan kau selama ni? Tak ada kan. So bagi saya itulah caranya kita membalas balik jasa orang tua. Sebab itulah saya rasa sekarang ni apa yang saya buat, sebenarnya saya bekerja keras memang semata-mata untuk keluarga saya. Selain daripada keluarga saya juga, saya fikir saya bekerja keras sebenarnya untuk diri saya juga, masa depan saya. Sebab ini keluarga saya, ini keluarga saya. Nanti saya pula akan bina satu keluarga. So macam mana saya nak bina satu keluarga tu kalau tak ada hing-hingan. So itulah dia. Kenapa? Is the reason why kita sepatutnya usaha. Macam saya usaha keras. Saya memang nak achieve segala-galanya. Apa yang saya nak dapat tu memang saya nak achieve, disebabkan saya rasa untuk keluarga saya dan juga untuk diri saya.